Guys, jadi jam segini tuh aku belum tidur dan masih nonton sinetron Cinta Azizah. Ini tuh sinetron favorit aku. Jadi ini tuh ceritanya Belanda yang ngejajah Izmir, Turki. Sinetronnya bersambung dan udah subuh juga aku mau mandi. Habis mandi aku langsung aja pakai mukena karena mau sholat subuh. Selesai sholat aku langsung gantungin mukena dan sejadah di tempat gantungan baju aku. Lanjut aku mau jalan-jalan keluar dan tidak lupa pakai masker. Aku jalan-jalan paginya itu pakai sepeda ya guys. Ini suasana pagi di daerah aku. Jujur ini aku video ini itu susah banget, kamera tersembunyi lagi. Tadinya aku mau lari pagi, cuman semalam itu hujan jadi becek di jalannya. Jadi aku cuman sepedaan aja. Oke, jadi aku udah sampai ke rumah dan aku mau tutup gerbangnya dulu. Aku langsung masuk ke kamar karena kamar itu belum sempat aku beresin. Sebelum ngeberesin kamar aku mau lepas masker aku dulu. Aku buka hordengnya dulu supaya sinar matahari itu bisa masuk ke kamar aku. Lanjut aku juga buka jendelanya dong supaya oksigennya itu bisa masuk. Aku mau rapihin kasur aku. Aku juga udah lipat selimut dan aku taruh di kasur aku. Lanjut aku mau tata bantal sama gulingnya. Aku buat diary, tapi aku bingung mau nulis kata-kata apa, karena jujur sih aku belum pernah buat diary dan gak bisa juga buat kata-katanya. Jadi tadi itu udah coba tulis, tapi pulpennya itu gak jalan guys. Jadi aku pakai pulpen yang baru. Those winter days have gone away, but I'm still cold. The heat we made has gone away, and it don't feel the same. I held you in my arms to sleep, and now you're
Oke, habis tulis diary aku langsung aja makan sama udang.